Assalamualaikum guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview sepatu Vans Authentic Black White. Sebelum kita review sepatunya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, subscribe ya guys. Oke guys, yang pertama kita review boxnya warna krem dan merah ya. Di depannya tulisan Vans. Di bagian atasnya ada logo skateboard dan tulisan Vans of the wall. Bagian samping kiri seperti ini. Di bagian belakangnya tulisan Vans. Samping kanan seperti ini ya. Dan di sini ada labelnya ya. Authentic Black White. Dan nomor seri ya, barcode dan ukuran. Buka 6 euro 40, insole-nya 25,0. Ini untuk ukuran cowok 7, ukuran cewek 8,5. Nah ini tipe sepatunya, atau gambar dari sepatu Vans ini guys. Dan ini nomor seri. Wafelnya wafel FPB ya, made in Vietnam. Dan ini untuk bagian bawahnya guys, ada tulisan Vans dan tahunya ya. Dan ada tulisan yang lainnya. Ini adalah side set daripada sepatu Vans ini guys. Jadi di bawah bagian box sepatunya ada side setnya ya. Pada dalam boxnya ada sus paper, sus papernya transparan bertuliskan Vans. Sepatunya warna hitam putih. Di dalam boxnya ini selain ada sus paper, ada silica gelnya ya. Oke guys, jadi ini sepatunya ya, Vans Authentic Black White. Belah kanan ya. Untuk bagian atasnya atau uppernya warna hitam, bahannya kanvas. Tuboknya seperti ini ya. Bempernya warna putih. Solnya warna putih. Ini untuk bempernya ya. Ini tuboknya. Lubang sepatunya berwarna putih, ada 5 lubang. Untuk talinya warna putih. Jahitannya juga warna putih, guys. Bagian backnya seperti ini. Ini heel padnya ya, warna merah, tulisan Vans of the Wall dengan logo skateboardnya. Midsole-nya seperti ini, warna putih, ada list strip hitam ya sampai sekelilingnya. Dan ada gantungan labelnya juga guys, Vans of the Wall. Seperti biasa ya, ini gambar tempel ya, bisa ditempelkan ya. Di sisi sepatu ada label tulisan Vans warna hitam ya. Labelnya warna putih, tulisan Vansnya warna hitam. Jadi tampak keluar seperti ini ya. Warna hitam putih, jahitan putih. Solnya warna putih, stripnya warna hitam. Padnya warna merah. Bertuliskan Vans of the Wall dengan logo skateboard. Oke, kita cek bagian dalam. Ada sus paper. Ada tulisan Vans warna hitam. Liningnya warna putih ya guys, atau warna krem. Ini insole-nya nggak bisa dibuka ya guys ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat dalamnya dijahit atau belum. Nah untuk lidah sepatunya bagian depan polos. Di bagian dalam lidah sepatunya ada label size guys. Di sini kelihatan ya. Ukuran cowok 7, ukuran ceweknya 8,5. Bukanya 6 euro 40, insole-nya 25,0. Made in Vietnam. Label size ini bisa menyala ya guys ya, bila kita sorot dengan lampu UV, dengan lampu ultraviolet, di sini akan kelihatan tulisan Vans akan menyala warna ungu. Seperti ini guys, bila label size-nya kita sorot dengan senter ataupun lampu UV ya, lampu ultraviolet, nanti akan kelihatan tulisan Vans pada label size-nya. Bagian tapak bawahnya atau wafelnya ini warna gam. Wafel. Wafelnya FPB guys. Jadi wafel FPB itu made in Vietnam ya. Untuk keseluruhan sepatu ini sangat modis ya. Sangat bagus. Untuk kuliah, sekolah, kerja juga bisa ya. Size-nya ini unisex guys. 37-44. Guys, sekian ya review kali ini sepatu Vans Authentic warna black white.
Wakla FPV made in Vietnam. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian subscribe ya guys, bantu channel ini agar terus berkembang, agar bisa memberikan video yang jauh lebih bermanfaat lagi guys. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.